Agama, suatu nilai kepercayaan yang dipegang oleh manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hampir semua orang di bumi ini mempunyai agama. Dan di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, terdapat 6 agama yang diakui. Ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agamaku, agama Kristen. Setiap agama pasti punya acara keagamaan atau ritual mereka masing-masing. Hari-hari tertentu yang dirayakan sebagai momen spesial untuk agama tersebut. Contohnya seperti hari ini. Ascension Day of Jesus Christ, atau hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang jatuh pada tanggal 9 Mei di tahun 2024. Hari kenaikan Tuhan Yesus dirayakan 40 hari setelah kebangkitannya, atau yang disebut juga sebagai Hari Paskah. Setiap gereja pasti merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang berbeda-beda. Kalau di gerejaku, ibadah kenaikan ini dimulai jam 7 pagi dengan sang worship leader yang memimpin jalannya ibadah. Terdapat beberapa lagu yang dinyanyikan, seperti lagu-lagu praise, dan juga lagu-lagu worship. Semua jemaat yang datang pun turut bernyanyi dan menyembah berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah lagu-lagu pujian selesai, pendeta yang hadir akan naik ke atas panggung, berdiri pada mimbar, dan berdoa, serta memberitakan firman-Nya. Ibadah kali ini juga spesial karena terdapat prosesi penyerahan anak, di mana sang anak dan kedua orang tuanya akan didoakan. Dengan menyerahkan anak, orang tua meminta berkat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Orang tua juga datang berdoa supaya sang anak kelak akan menjadi umat percaya. Setelah prosesi penyerahan anak selesai, begitu juga dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Walaupun ibadah telah selesai, tapi gerejaku biasanya menyediakan cemilan bagi para jemaat untuk disantap sembari bercengkerama dengan jemaat yang lain. Akhirnya selesai sudah ibadah kenaikan pada hari ini. Begitulah biasanya ibadah kenaikan dilaksanakan. Dan sekarang waktunya kita pulang. Sampai bertemu di lain waktu.